Peran penting parpol dalam sistem politik demokrasi Indonesia adalah menghubungkan masyarakat dan negara. Partai politik membutuhkan sumber pendanaan besar agar mesin politik dapat berfungsi secara maksimal. Hal ini didukung dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 yang menyerahkan fakta bahwa beroperasinya parpol membutuhkan dana yang besar. Tapi keberadaan pengaturan keuangan partai politik dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 dan perubahan-perubahannya seakan tidak berarti apa-apa karena ketiadaan pasal mengenai keharusan partai politik untuk membuat laporan keuangan dengan standar tertentu. Hal ini diperparah dengan perilaku parpol yang belum mengedepankan aspek transparansi dan akuntabilitas. Dana diperlukan untuk mendukung pelaksanaan agenda parpol seperti pemilihan umum legislatif, pilpres, dan pemilihan kepala daerah yang memerlukan dana yang sangat banyak. Hal itu mendorong parpol untuk berlomba memperebutkan sumber finansial dalam anggaran negara. Anggaran negara dapat dipandang sebagai sumber keuangan tambahan yang potensial. Perburuan rente dilakukan parpol jelas merugikan karena menggerogoti anggaran negara melalui pemanfaatan jabatan atau akses politik. Tidaknya ada dua modus utama dalam perburuan rente. Pertama, melalui lembaga legislatif dengan menguasai komisi strategis dan badan anggaran, transaksi dalam pemilihan pejabat, dan berbagai macam hal lainnya. Sebagaimana telah terlihat di mana ada kasus dana siluman yaitu 12,1 triliun di APBD DKI Jakarta. Kedua, melalui lembaga eksekutif dengan mendapatkan kader Kementerian BUMN, ini institusi pemerintahan yang memiliki akses dana besar. Sebagai akibat kontrol publik sangat terbatas serta ketiadaan transparansi dan akuntabilitas dari parpol, maka keadaan tersebut semakin menguatkan persekongkolan antara para elit publik. Robert Klitgaard memberikan rumus mengenai korupsi yang ada di ASEAN, di mana korupsi ada karena keleluasaan yang didukung oleh monopoli, tetapi tidak ada akuntabilitas. Parpol mendapatkan legitimasi kekuasaan dari rakyat, akan tetapi setelah berkuasa mereka justru mengharap sumber keuangan negara. Menggalangkan dana secara mandiri dengan cara memperbesar penarikan iuran anggota merupakan salah satu solusi yang terbaik menurut kami. Akhir kata, izinkan saya mengucapkan satu adagio, Lex licet super via pugnam et non quaerat, yang artinya, hukum menolak hal yang bertentangan dengan tidak baik. Salam Primus Inter Pares.